Luncur ke TKP. Siap, 86. Probolinggo ini setelah kita evaluasi mingguan, tindak kejahatannya yang agak meningkat adalah masalah cur hewan. Kemudian dari hasil evaluasi itu kami mengambil langkah-langkah, yaitu melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan masalah cur hewan. Jadi untuk giat malam ini kita melaksanakan patroli rutin di daerah yang menurut kita tempat tersebut biasanya dipakai untuk pelaku-pelaku cur hewan ini melaksanakan aksi mereka. Ini kan jalur-jalur mereka biasa escape buat pelaku ya. Ternyata kita berpapasan dengan mobil pickup yang kita curigai karena kita juga mendapat informasi jam-jam tersebut dipakai untuk para pelaku melaksanakan aksinya. Kemudian kita langsung putar balik mengejar. Oh, sapi. Langsung pepet depan. Kepuk. Jadi setelah kita pepet, ternyata yang di belakang orang itu lari. Nah, kemudian kami bersama anggota sigap langsung mengejar orang tersebut. Wih, berhenti. Ampun, Pak. Berhenti. Ampun. Siap. Diam. Tangan belakang. Tahu apa kamu ini? Sapi, Pak. Punya siapa? Punya Hah? Beli lagi mana ini? Saya nyopir, Pak. Nyopir? Suruh nyopir aja, Pak. Suruh nyopir dari mana? Dari lapangan, Pak. Lapangan. Lapangan mana? Lapangan. Itu sapi siapa itu? Gak tahu saya, Pak. Saya cuma dicuri, Pak. Nyuri mana? Bisa nyuri, Pak. Terus kamu ngapain lari? Ya colongan itu berarti. Tahu saya, Pak. Pak, kumpulkan jasad di sini, Pak. Pinggir-pinggir ya. Pinggir. Harusnya pinggir-pinggir. Gereja. Gereja mobil. Cek bawa sajam enggak? Cek. Dan ini. Setelah diamankan, kita cek mobil tersebut. Ternyata benar ada ditemukan senjata tajam berupa celurit di mobil tersebut. Mengindikasikan bahwa biasanya pelaku-pelaku cur hewan ini membawa senjata tajam. Sapi itu kan di? Nyopir, Pak. Dari mana sapinya? Gak tahu saya, Pak. Sapi, dari mana? Sapi curian, Pak. Dari siapa sapi colongannya? Gak tahu, Pak. Kamu diam. Gak usah jawab, saya bisa tanya ya. Sapinya siapa itu? Sapinya colongan apa bukan? Colongan ya? Jujur, sapi colongan, Pak. Colongan. Setelah diinterogasi ternyata jawaban berbeda. Berarti kan ada salah satu yang tidak jujur, mungkin bohong menutupi tindak kejahatan. Ya. Siapa yang nyolong? Siapa? Nanti, rumahnya. Ya, bawa weh, kita kembang. Terus ini sajamnya siapa lagi? Sajamnya siapa yang bawa ini? Sopir, ini buat apa ini? Mengamankan, Pak. Mengamankan apa? Mengamankan apa? Mengamankan diri, Pak, tadi, Pak. Ini siapa ini? Saya, Pak. Bawa kembang. Setelah kami mendapatkan barang bukti di TKP, kemudian kita amankan ke Mako.
menghimbau kepada warga masyarakat yang memiliki hewan-hewan ternak agar dalam mengantisipasi berhewan ini adalah yaitu memberikan pengamanan sendiri dulu di kandangnya supaya mereka pun dalam melaksanakan aksinya mungkin kesulitan sendiri. Masuk. Orang ini yang lainnya nggak ada? Ada. Mau apa itu yang tadi yang aku depannya hotel baru. Depannya hotel ada lagi. Berapa apa? Orang di situ? Di situ masih ada pada hotel. Bisa minta tolong keluar sebentar? Oke. Oke. Rumahnya mana, Bapak? Di Lampung. Oh, Lampung. Iya. Ini baru pertama ini ke Palopago ya? Pertama kali ini kita mau ke pondok tadi, kita nyasar. Beliau ngomong katanya nanti yang lurus saja berdiri di lampu merah, lurus katanya. Oh, kita gitu. Kita coba surat-suratnya ada, Bapak? Ada. Kita lihat dulu, oke. Berlaku. Hey, oh,